الرحمن الرحيم قال الإمام أبو حمد محمد بن محمد الغزالي أي الولاد وهي أنك والباقي من مسائلك بعدها مستور في مصنفاتي وهي أنك Jadi, mur, guru ngomong kepada muridnya, anakku, karena memang seorang guru kepada murid itu seperti anak ibu, seorang ibu kepada anaknya di gendongannya. Begitu, seorang guru kepada murid itu seperti ibu lagi gendong anaknya. Itulah guru tuh kayak begitu. Menggendong anaknya. Mungkin enggak tuh kalau orang seorang ibu yang lagi gendong anaknya kemudian ada orang bunuhnya dia kasih enggak anak itu. Dikasih enggak kira-kira? Enggak dikasih. Jadi guru yang sejati itu begitu. Dia akan jaga itu guru begitu. Sayangnya guru dengan murid sampai sebegitu. Men bisa dirasakan oleh seorang murid. Ada murid yang diperlakukan seperti ini, ada murid yang diperlakukan seperti itu, ada yang dikasih, ada yang gak dikasih, ada yang dihukum, ada yang gak dihukum. Lihat orang tua saking sayangnya dengan anaknya, anaknya minta dibeliin motor, ya umurnya masih SD. Babanya gak beliin, sayang gak tuh? Sayang tuh makna sayangnya begitu enggak dikasih. Kalau anak gak ngerti, gak paham makna sayang orang tua. Babak pelit, babak pelit, babak pelit, gak sayang sama saya. Ini, ya, jangan seperti kayak begitu tuh. Bukan gak sayang, sayang banget. Makanya gak dikasih itu motor, takut ngapa? pak tabrakan gak mau apa? Kenapa? Belum watasnya. Belum watasnya. Ini kalau kita belum watasnya, belum sampai, nggak pantas, jangan. Kalau kita paksakan juga, kebakar. Malaikat Jibril pengen masuk, ya, sama Nabi kita Muhammad SAW <laughs> yang di mana tempatnya itu udah nggak bisa buat malaikat jibril bukan makomnya tapi Nabi kepengen juga supaya dianterin, akhirnya malaikat jibril paksakan ketika dipaksakan apa yang terjadi mengecil malaikat jibril kecil Akhirnya enggak jadi cipri, gak enggak enggak Bukan makamnya. Begitu pula kita kalau kita belum matasnya, belum makamnya, jangan kita paksakan. Nanti akan kebakar sendiri. Jadi kita lihat kapasitas kita. Sama kamu punya HP. Tapi kamu punya HP ngelihat yang arah mulu. Ketika kamu punya HP ngelihatnya yang haram mulu. Lihat HP buka yang haram, lihat HP buka yang haram. Berarti apa? Kamu nggak mampu untuk menahan hujan dari situ. Buang HP-nya. Nanti kalau sekiranya udah bisa mengontrol baru. Paling kalau mau yang handphone biasa aja. Kalau nggak mampu juga buang. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, Subhanallah berarti dia benar-benar ingin memperbaiki dirinya. Ada nggak yang begitu kira-kira? Dibuang HP-nya, aku belum bisa. Subhanallah orang hebat. Ini bukan bukan dibuang malah marah ya. Nauzubillah summa Nauzubillah minzalin. Ini Imam Ghazali mengatakan ayu al walad wahai anakku betapa sayangnya beliau kepada muridnya wal baqi min masailik dan yang sisa daripada pertanyaan-pertanyaanmu ba'duha masturun sebagiannya itu tertulis bi musannafati dalam karangan-karangan tulisanku ya susunan-susunanku susunan karangan tulisanku Fatlub cari oleh murid di sana. Murid guru ngomong sama muridnya cari sana dah. Wah kita batu dia haramun menulis sebagian jawabannya itu haram. Kenapa takut gagal paham? Takut gagal paham sama kayak kamu nih kalau lagi ngaji jangan tidur Takutnya gagal paham Takutnya ntar guru ngomong A Dia bilang B Kata guru haram Kata dia halal Itu tuh gue denger halal Nggak taunya sepotong Itu jangan sampai seperti itu Kalau di handphone suka ya lihat sampai habis supaya jangan gagal paham gitu. Iqmal anta bima ta'lamu lian kasifalaka ma la ta'lam amalkan olehmu ikmal anta ikmal anta amalkan olehmu ikmal anta anta ya taukid bima ta'lamu dengan apa yang kamu tahu jadi apa yang kita tahu amalkan ini haram jangan dikerjain ini wajib kerjain ini sunnah berusaha untuk kerjain Jangan jadi orang munafik di depan guru cakep, depan orang tua cakep, di belakang jelek munafik. Namanya munafik amali. Jangan kayak begitu. Berusaha kita supaya murni. Benar-benar. <s grasp> Umar bin Khattab, beliau saking takutnya tanya kepada sahabatnya aku ini termasuk munafik apa bukan ini? Umar bin Khattab. Bagaimana kita? Jadi apa yang kita sudah tahu berusaha untuk amalkan. Supaya apa? Lian kasyifa ta'laka ma'lam ta'lam. Supaya terbuka untuk engkau apa yang engkau belum tahu. Jadi diberikan oleh Allah ilmu yang belum kita tahu. Lantaran apa? Mengamalkan apa yang kita udah tahu. Berarti sebaliknya ketika kita enggak amalkan apalagi sampai kita melakukan kemaksiatan bukan bertambah ilmu yang ada. Bukan bertambah ilmunya tapi kebalikan ilmu yang ada semakin berkurang. Habis-habis habis. Dilupakan nama Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Baca kitabnya susah banget nggak dapat dapat susah nah kita banyak istighfar kalau begitu banyak istighfar kok oh, susah nggak naik umpama istighfar sama Allah ada yang salah nih bukan gurunya yang salah oh, temannya banyak pada naik kita yang salah Bahkan <laughs> ada murid yang bagus, guru kalau belum pantas saya jangan dinaikin dulu ya, begitu ya. Itu bagus tuh. Saya jangan dinaikin dulu biar saya bisa berpikir lagi. Subhanallah. Guru akan doain dia tuh. Akan doain tuh. Subhanallah. Nanti bagus. Ada yang kayak begitu beberapa muridnya. Akhirnya sekarang udah bisa bagus. Kenapa? Karena dia mengakui. Itu kan susah. Mengakui kekurangan susah. Karena sifat seorang yang mengakui kekurangan adalah sifat orang yang jujur. nggak mau mengakui kekurangan. Tapi nggak semua orang mengakui kekurangan. Jangan semua ya. Lihat siapa orangnya kepada siapa. Orang yang mengakui kekurangan itu orang yang jujur. dan orang yang tawadhu. Ya, yang enggak mau ngaku kekurangan orang munafik. Hmm. Nah. Nah, seperti ini, amalkan apa yang kita sudah tahu, nanti Allah akan berikan kita apa yang kita belum tahu. Ilmu laduni. Jangan sampai sebaliknya melakukan kemaksiatan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun kita masih kecil, kita berusaha untuk melakukan ya apa yang diperintahkan, jauhin apa yang dilarang, kerjain apa yang diperintahin. Walaupun kita orang kecil, bukan orang terkenal, orang hmm. anak masih kecil, masih muda, tapi kita punya semangat semangat orang besar, semangat semangat mengamalkan ilmu. Ayyuhal waladu Wahai anak Wahai anakku dan yaumi setelah hari ini Latas alni Jangan kau tanya kepada aku Ma alaika Kata Imam Ghazali Apa yang masih tersamar kepada engkau Illa bilisanil jinani Kecuali dengan lidah sanubari Lisan sanubari Yaitu di hati Nikahuni ta'ala Karena ada firman Allah Taala walau annahum sabaru atta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jikalau bahwasanya mereka sabar sehingga engkau keluar kepada mereka lakana khairan la umni sai itu lebih baik bagi mereka. Jadi sabar, sabar. Waqbal nasiatal khadir alaihi salam terima oleh munasihat Nabi Khidir alaih Nabi Khidir alaih salam. Hina kaulah ketika ia berkata, "Fala tasanni an shayin atta oh di sana kami Maka jangan kau tanya kepada aku tentang sesuatu sehingga sampai <coughs> aku sendiri yang mendengar, aku sendiri yang menerangkannya. Ini perkataan Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam. ketika Nabi Musa berkata, adakah orang yang lebih pintar dariku? Ada. Siapa Nabi Khidir alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa pengen ngaji sama Nabi Khidir. Mau ngaji diajaklah seperti ini. Diajak. Se Sebelum diajak pergi. Dia mau ya, mau ngikut ya Nabi. Ya, mau Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Kemudian sebelum pergi diajak ada di di di, uh, di pesan dulu jangan kau tanya kepada aku tentang sesuatu sehingga aku sendiri yang ya menerangkannya kemudian pergilah beliau ya, diajak oleh Nabi Khidir alaihissalam di antaranya ketemu anak kecil anak kecil itu dibunuh sama Nabi Musa alaihissalam eh Nabi Musa sama Nabi Khidir alaihissalam sama Nabi Khidir alaihissalam dibunuh anak kecil dibunuh sama Nabi Khidir ada Nabi Musa jangan Nabi Musa kita pun begitu salah apa benar tuh perbuatan sekilas salah orang dibunuh Ya Nabi Musa pun begitu protes, oh, dibunuh anak kecil, ya. kenapa dibunuh? Karena ya diberitahu. <laughs> nah, ya setelah itu lama mau dikasih tahu. sebelumnya suruh sabar aja dan banyak tanya, <laughs> ya. kenapa untuk dibunuh? Karena orang kecil anak kecil ini punya orang tua. Orang tuanya akidahnya benar. Anak ini akidahnya salah. Nanti anak ini akan merusak akidah orang tuanya. Nah, maka dibunuh aja nih anak ini. Kapal orang dibolongin. Amin nabi khidir. Ini kan orang-orang kharikul ada kan begitu. Aneh-aneh aja nih. Kapal orang dibolongin. Bener salah. Salah itu secara syariat. Ini luar biasa. Kenapa tidak dibolongin? Ya Nabi Khidir enggak kuat ikutnya. Ya pantas kita pun mengatakan nggak kuat begitu. Orang bunuh orang masa benar, bolongin kapal orang masa benar? Kan salah itu. <tuh> ya? Kenapa bisa begitu? Karena nah, ya, nanti ada raja yang zalim ngambilin kapal-kapal orang dibolongin supaya kagak diambil. ah dibolongin kagak diambil. Kapal bolong nggak apaan kan? Jadi Nabi Khidir udah tahu tuh apa yang belum terjadi dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wali-wali itu begitu. Beliau Nabi Khidir dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tastajil hatta tamlugo awanahu. <tuh -tuh> Janganlah engkau minta cepat-cepat sehingga ya engkau sampai kepada waktunya. Kita memang begitu. Jangan kita belum muatasnya udah pengen sampai Manis tak jelas saya babi kata kaedah fikih mengatakan begitu. Siapa yang buru-buru pengen sampai kepada sesuatu cepat-cepat uki -cepat, babi maka dia akan diberikan akibat tidak mendapatinya. Kenapa belum pantas kita jangan, enggak kuat kita jangan, berarti enggak kuat. Kita ketika kita melakukan pelanggaran berarti kita enggak kuat maka jangan. yuk syafa laka wa tarahu maka engkau maka akan dibukakan untuk engkau ya. kalau enggak buru-buru nanti akan dibukain kalau sudah sampai waktunya dan kau akan lihat dia saurikum aku akan perlihat kepada engkau perlihatkan kepada engkau ayati ayat-ayatku falatastajiluni maka oleh karena itu jangan buru-buru Kepada aku jangan buru-buru tenang aja. Kayak kita ngaji jangan buru-buru tenang aja. Pengen kitab yang apa pengen jangan tenang aja ngaji. Ikutin apa kata guru-guru suruh baca ini ini baca itu itu. Jangan sp pesan sponsor, request jangan. Guru baca ini guru jangan. Biar guru yang kasih. Guru yang berikan. Kitab apa nih gantinya? Jangan jawab. <coughs> jangan jawab begini, kitab mana guru? Jangan. Kalau mau jawab begini, bagaimana guru aja? Bagaimana guru aja? Kalau kita jawab, iya kalau tepat apa yang di, atak, di hati guru. Kalau nggak tepat, hmm. jadi bagaimana guru aja? Beliau yang pantas. ya. Watayakan. Jadi falatas al nikob dalam waktu. Jangan kau tanya kepadaku sebelum waktunya. Ya, kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Watayakan. Maka nanya mulu. Akhirnya Nabi Musa nggak kuat mundur. Nabi Musa. Watayakan yakinlah engkau anak kamu sah engkau letasila tidak akan sampai ilah bisa dikecuali dengan mengadakan perjalanan <tuh> melakukan perjalanan. Nikau ni taala kana fi Allah taala awalam yasiru fil abdi fayanzuru Apakah tidak mereka itu mendatangkan perjalanan awalam yasiru apakah mereka tidak melakukan perjalanan fil ardi di muka bumi ini fayanzuru maka dengan sebab itu mereka akan dapat melihat hmm. Memang kalau kita melakukan perjalanan, kita akan lihat keajaiban-keajaiban dunia bahasa kita, ya. kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hmm, kalau kita jalan, oh, ketemu nah tuh masya Allah, Masya, Allah, masya Allah. satu contoh aja, umpama satu aja. Aliran-aliran yang ada di Indonesia. Kita temuin terusin semua yang ada di Indonesia. Kita akan tercengang tuh. Ya Allah, ada orang paham begini. Ya Allah, ada orang paham begini, ada orang paham begini, Allahu akbar. Saya pernah ada orang datang kepada saya, dia tuh dia terusulin aliran-aliran, dicerita kepada saya, masya Allah. Ada orang yang begini, ada orang yang begini, ada orang yang begini. Beruntunglah kita nih, seperti ini, ditempatkan di keadaan yang seperti ini, beruntung kita. Enggak yang macam-macam. Ya, kalau yang macam-macam bingung kita. Heeh. Hmm. Aiyu al waladu hay anaku billahi demi Allah intasir jika engkau melakukan perjalanan taral ajaiba kau akan melihat keajaiban-keajaiban fi kulli manzilin di setiap tempat. Kita akan lihat keajaiban. Hmm. Wabzul ruhaka berikanlah ruhmu kalau bahasa kita apa nyawamu fa inna ra'sa hadzal amri bazrul ruh karena sesungguhnya pokok ini perkara adalah memberikan ruh orang kalau sudah berkorban jiwanya dikorbankan itu cinta benar-benar cinta lu berani gangguin dia langkai mayat gua gitu kan Uh, itu cinta, tapi bukan ngomong doang ya. <tutuk> itu benar-benar cinta, itu cinta begitu. langkain maet gitu. bukan. <tutuk> ya, sebelum janur kuning, <tutuk> sebelum bendera kuning <tutuk> jadi kalau sampai orang mengorbankan jiwanya itu menandakan dia hebat, benar-benar. Ya, kita kayak ngaji, ngaji kita sampai apa capek, lelah, letih lah. Kita lawan nafsu kita, pengen berbuat maksiat, kita nggak mau. Pengen berbuat maksiat, nggak mau. Kita tahan nafsu kita, tahan kita nggak mau melakukan, nggak mau. Astaga. Walaupun nyawa sampai melayang, tahan. Nah, ini baru namanya pengorbanan. enggak ada ya perjuangan tanpa pengorbanan. Fa inna ra's hadzal amri badzul ruh karena sesungguhnya pokok ini perkara adalah memberikan ruh, kama memberikan nyawa kama qala az al-misri rahimahullahu taala li ahli taala sebagaimana berkata Zunun al-Misri rahimahullahu taala kepada salah seorang murid-muridnya in qodarta ala badzir ru'i fata'ala. Kata beliau, jika engkau mampu atas memberikan ru'unnya, memberikan nyawa kamu, maka kemarilah. Fata Allah. Wa illa jika lo enggak mampu, kamu enggak mampu untuk mengorbankan nyawamu, fala tastagil bi turhatis sufiyati. Maka janganlah engkau sibuk dengan perkara-perkara sufi. Ini juga sama juga iltifatnya. Bahas kalau Muktada Zohirnya jangan ke sini sono. <laughs> Tapi langsung kepada Falatas tagil hati sufiyati Jangan kamu sibuk lebih luas lagi Bukan hanya di sini Semuanya <laughs> Khilaf Muktada Zohirnya Jadi lebih luas lagi pahamnya <laughs> Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Hmm. al -Fatih.